Sup guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan bermain main MCPL lagi guys, bukan showcase map. Tapi gue mau ngasih tahu kalian cara membuat tampilan MCPE ini. Ini MCPE ini. Ya nanti ini logonya tetap nanti bentuknya kayak MCPC. Dan ya langsung aja guys. Oke guys. Pertama, bentar. Ini mega kemarin gua hapus aja lah. Bentar guys. Amot. Nah nih. Gua hapus aja yang kita mainin. Dan ya. Awalnya gini guys. Ya kan gitu kan? Oke, bro. Bentar guys. Bentar guys. Oke, gue udah bikin anu wordnya bentar. Bentar, kita masuk bentar. Krik. Lama, slow motion guys. Biasa gak slow motion? Slow motion. Oke, sudah. Wuh, gimana Nessa? Oh my god, ini langka banget. Ini kan Nessa. Ada gold. Kalau survival pasti keren. Oke guys, gua bakalan tampilannya. Ini furnace mana? Furnace. Dan kan tadi furnace. Dan enchantment table. Sama apa tadi? Nah ya chest. Oke guys, caranya gampang banget. Kita pertama kita keluar dari ntar kita keluar dulu ya guys. Logo gue ganti lagi kemarin robot, sekarang ganti. Wih, siapa nih? Oh bukan. Jadi pertama kita ke setting ya. Ini apaan coba? Oh ini. Oke, lalu ntar guys, gue nggak fokus beneran. Oke guys, ulangi. Pertama kalian pencet ini nggak, gue cuma sebenarnya ini pencet ini. Dan masih banyak tampilan. Kalian pencet ke classic. Oke, dan kalian keluar. Sekarang kita keluar dari game. Coy, keluar coy. Ya, itu. Kita keluar. Kita hapus. Sorry guys, YouTube-nya guys. Ini game gua. Oke, pertama kita ke Minecraft ini. Oke guys, kita play aja. Tuh tampilannya beda kan guys. Tuh lihat guys, tampilannya beda gini. Jadi mengecil gitu. Mengecil guys. Dan ya sekarang kita pergi ke tes. Oke langsung. Oke kita lihat apa itu sih. Boom guys. Look this guys. Ini kayak yang di MCPC kan. Tuh sekarang gini guys. Tuh taruh gitu. Tuh. Tuh. Tuh ada dekorasinya. Pencetin dong. Set. Wah. Ini. Jadi kan gak usah repot lagi guys. Kita pasang interpol malah kebuang. Kita lempar set. Dan ini berbagai macam item tuh lihat guys. Dan ini enggak, kita taruh dong guys, gampang kan.
mungkin dari kalian yang kurang suka kayak gini itu nggak apa-apa. Dan ini baju-baju, sekarang kita ambil baju-bajunya guys. Dan ya, ini baju-bajunya agak repot juga sih, tapi gue suka tampilan kayak gini. Gue kangen di MCPC guys. Oh, ini shirtnya kita pasang aja, set set dan set. Gue suka panah, bukan ini panah, buang mana panah, pedang deh, pedang. Ngelag jadinya gini guys, nggak tahu. Oke, ini kita pencet, taruh lagi. Dan ya seperti ini. Dead. Ya masih biasa sih. Oke, pertama tampilan ini. Tuh jadi beda. Sekarang kita coba misalnya ambil ini di sini. Tinggal kita taruh. Ini gua nggak tahu nih cara micat ini. Oh gitu caranya. Oke guys, caranya gitu ya guys. Ini dipencet lalu taruh. Itu pencet ini. Dan ya pastinya gini. Lalu kamu pencet ini. Taruh. Lalu pencet ini. Misalnya mau bikin apa, taruh sini. Agak repot ya guys. Kayaknya gini dah, gitu. Misalnya bikin pickaxe, habis itu bikin X, dan habis. Gila nggak tuh? Taruh lagi. Habis itu kita bikin pedang. Tampilannya jadi gini guys. Bagi yang nggak tahu silakan dilihat. Lalu begini nih. Dan ya gitu guys caranya. Cara pertama. Kalau di Cartoon Network, waktunya di furnace. Ntar kita ambil coal. Wow. Dan ntar pencet mie. Oh, emang ini anu raw? Nah, emang ini art meat beef. Tinggal taruh sini, set dan set. Kita tunggu aja, tunggu masak. Kita tembak dulu. Di sini banyak banget sih anunya, itu goldnya atau emas. Oke kita lihat. Dan ya jadinya gini guys, tuh jadinya beneran. Gue makan ya, lupa kalau kasih ntar ya. Ini nggak bisa dikelir lagi, ngebelin. Tapi enak kalau mau buang, tinggal pencet gini aja. Oke sekarang kita tinggal ngambil apa ya, bukan ini maksudnya, agak susah sih. Ambil lapis, lapis lazuli. Lalu kita misalnya mau bikin ini tadi, cat aja, kita taruh di sini, kita taruh ini. Dan ya gini caranya. Lupa gue tadi FNC ini. Dan ya gitu guys caranya. Cuma gitu doang. Agak repot tapi gak apa-apa. Wuhuu. Ini apa nih? Knockback power. Tinggal taruh aja.
taro ini pak bunyi aja, taro aja tuh gini guys, jadi enak praktis walaupun nggak terlalu praktis sih. Taro dan ya gitu tampilan yang baru gini. Mungkin sebagian besar kan udah tahu, tapi gue cuma nganu aja. Dan ya begitulah caranya ya guys. Oke guys, kayaknya sampai sini dulu tutorial kita kali ini, dan jangan lupa like share dan subscribe video ini ya guys, and see you next time. Goodbye.